ever video on this channel. Aku bakalan nge-share tentang work and holiday visa yang aku bakal go through dan vlogs and I don't know, just my life. Dan apa yang aku bakal kerjakan sehari-hari, segala macam sih. And yeah, aku bakal ganti baju dulu karena aku mau pergi ke suatu tempat untuk beli sesuatu. Stay tuned. Hey guys, aku bentar lagi mau berangkat ke ITC Depok sama mami aku untuk beli keperluan-keperluan nanti untuk di Australia, karena kan aku emang rencananya ke Australia itu I'm gonna move there itu bulan depan sekitar June, kayaknya Juni pertengahan, but I don't know. Aku bakal berangkat juga sama teman aku, so yeah, because June itu kan mereka winter. Aku bakal beli beberapa keperluan winter juga, kayak sarung tangan, but I don't know if that's necessary. Kayaknya baju thermal, terus legging segala macem. Kalau untuk kayak winter jacket, I already bought it from Pull and Bear. Kalau kalian mau tahu harganya, nanti aku taruh sini aja, maybe. Kayak ya kalian tau lah harga range nya Pull and Bear. Aku kenapa pilih itu karena waktu kemarin lihat-lihat di itu menurut aku terlalu mahal, so ya yeah, belinya di Pull and Bear aja, nggak sampai 3 juta kok. Oh yeah, one more thing, if you guys wanna go to Sydney dan move there, karena aku bakal di sana for a long period of time. Dan habis itu sih aku rencana mau ke Cairns. Dan Cairns itu nggak terlalu ya, Cairns itu tuh kayak Indonesia cuacanya. So, jadi aku nggak beli baju winter yang punya. Menurut aku tuh terlalu pricey banget ya, mahal. Itu punya mereka rata-rata 4 juta ke atas. Kalau Pull and Bear di bawah 4 juta tuh ada. Jadi kemarin ya aku beli di Pull and Bear, karena kalau di Sydney itu nggak yang perlu padding banget sih. Kalau menurut aku coat aja sebenarnya udah oke banget. Gitu. Sebenarnya ya itu aja sih. Kalau misalkan kalian mau ke daerah yang bersalju banget, mungkin kalian bakal beli yang punya North Face atau yang lain. Kalau misalnya kalian punya suggestion yang lain untuk beli-beli kayak jaket padding segala macam, komen aja di bawah, oke? BTW ini aku sekalian ke Superindo karena apa? Sabun cuci muka aku habis. Makanya ini aku agak bingung kalau misalkan di Sydney atau di Australia ada nggak ya sabun muka aku yang ini. Aku pakai something itu loh guys. Nggak tahu deh kalau kalian. Mungkin kalau di sana pakai Cetaphil kali ya. Masih agak bingung juga. Sama skincare-nya juga. Kalau skincare di sini nggak ada. Kalau misalnya skincare aku yang punya di sini, di sana pasti nggak ada nggak sih? Gimana sih? Aku jadi bingung. Oh iya, sama kayak gini tuh ya guys, kayak ginian. Ini perlu banget sih kita bawa dari Indonesia. Nanti sih aku bakal belinya pas udah granted. Aku udah granted, aku langsung beli kayak gini. Pokoknya yang udah langsung sama ininya loh, sama apa, odolnya gitu. Soalnya kalau udah soalnya kan pasti lumayan mahal ya, males juga. Atau enggak yang satuan kayak gini. Ini perlu banget sih guys, butuh banget. Biasanya sih kalau orang-orang juga beli sabun batangan ya. Aku sih, to be honest, I'm not really used to kayak sabun batangan untuk mandi. Aku biasa pakai sabun yang itu, sabun cair untuk mandi. But we'll see. Semoga grantednya cepat, nanti aku bikin lagi videonya. Dan aku tuh udah ada catatan gitu loh guys. Nanti aku juga bakal share ke kalian catatannya kayak gimana. Sorry aja kalau emang tulisannya agak jelek. Makanya nanti aku share catatannya juga untuk beli apa aja keperluan untuk di sana. Dan Indonesia buat apa aja kayak gitu. I think this is gonna be like a very basic vlog, but yeah. Oh my god, one of my friends, dia baru ngechat aku dan dia udah grantok dong. Iri banget, semoga cepet sih grantoknya aku juga. Barusan one of my friends itu dia ngechat dan dia udah granted. Semoga aku cepat grantednya. Sama kalau kalian yang juga sama batch yang kedua kayak aku juga, semoga cepat juga grantednya. Sama teman-teman yang belum ikut WHV atau mau ngikut WHV, coba deh nanti kalau nggak salah bukanya Juni atau Juli. Semoga nanti cepat juga grantednya. Bisa bareng-bareng deh. Terima kasih.
akhirnya aku beli ini juga dong, celana kayak celana rajut gitu untuk nanti di Sydney, jadi biar nggak kedinginan gitu loh dalam apartemen kan. Ya gitu deh, stay tune. Akhirnya aku sama mami aku makan habis belanja-belanja emang keperluan. Ini makan ini kayak di food court-nya gitu. Janjian hari Selasa besok. Sorry banget, aku baru pulang dan aku nggak bisa apa ngasih banyak footage kayak gitu karena tadi juga di ITC dan it's not convenient to I don't know take out your phone and then vlog segala macam di situ karena emang gak enak kan. Dan juga tadi aku juga nggak beli banyak, aku tadi juga ada urusan mendadak ke counter HP dan segala macam. Tadi aku cuma beli trousers, terus ya cuma trousers, terus jeans, itu doang. Karena yang lain-lain kayaknya sih nunggu granted kan. Aku nunggu granted baru aku bisa beli-beli yang lain. Aku udah ada ini sih, aku udah tulis di sini segala macam apa yang harus aku beli, apa yang udah dibawa kayak gitu, yang harus dibawa. Yang perlu-perlu aja sih gitu. Pokoknya thank you for watching this video. Semoga bermanfaat. I hope my video can entertain you. Dan abis ini kayaknya aku langsung bakal ngedit. Nanti aku bakal taruh Instagram aku kalau kalian ada mau nanya-nanya segala macam tentang working holiday visa or something. Pokoknya apa aja nanti bisa komen aja di aku di bawah, komen di bawah, atau kalian misalkan mau aku ngebuat video yang kayak gimana, tinggal langsung komen aja. Nanti aku kasih juga Instagram aku, bisa di follow. Nanti aku bakal follow back kalau kalian minta. Dan bisa kalian tanya ke DM aku, oke? Okay? Bye! Thank you for watching!